Ini harus nih. Harus. Harus ya. Harus ini nih. Ya nih. Gimana kabarnya, Om? Gimana kabarnya? Ah, selalu baik, selalu baik. Ini siapa ini? Albert. Ini Albert ya. Ya, ya, ini ya. Albert, Om. Aku bawa apa, Bang? Enggak bawa apa-apa. Ini punya Om Bonan. Ini punya siapa? Om Bonan. Kamu mau? Mau enggak? Mau ya. Kamu mau ya anaknya Piston enggak? Anak pistol, wah burungnya gini-gini. Mau gak? Mau lah. Mau lah? Iya, apa-apa mau kamu. Kamu tuh berapa tahun apa itu, gak juara? 2 tahun. Pakai uang siapa itu? Ya ada uang orang tua juga sih. Orang tua? SPMP dipake? Kirain SPMP. Ngapain kamu tekan longkap? Bukti otentik. Oh, bukti otentik, ketemu sama Albert ya? Ketemu sama Albert. Albert, ini anak Jakarta ya? Tangerang. Tangerang. Udah berapa lama dolanan ini? Mainan apa, lobet? 2 tahun. 2 tahun? Gak pernah konjak sama kali? Iya. Juara 10 gak pernah? Lima besar pernah sih. Oh, 5 besar pernah, berarti gak pernah koprol itu namanya. Juara 1 gak pernah? Juara 2 gak pernah? Juara 3 gak pernah? Juara 5 aja? Berapa kali juara 5? Sekali doang? Ambillah berlatih. Itu kalau di tabung uang buat ganteng udah berapa juta? Ayo bos, 11 ya. Kau namanya Wingga, tanya berapa juta? Enggak tahu. Kalau dikasih anaknya Kusumo mau enggak? Kusumo enggak punya anak. Tapi misal nih, dikasih jagoan satu buat dikonjerin di Tangerang mau enggak? Mau. Udah 2 tahun enggak pernah konser. Belajar lobetnya dari siapa itu? Dari Pak sama Abang. Oh, baru kemarin. Iya, Kak. Iya, kalau enggak sebelum-sebelumnya. Sama Abang. Sama Abang mah. Itu apa nih? Udah deh, Abang ini goblok banget ya. Ngajarin enggak bisa-bisa. Tapi kalau udah ketemu Pak di Cijen, ketemu teman-teman di Klaten Bersatu, Lobet Klaten Bersatu, nanti diajarin mau ya. Nah, ini ada iklan lewat nih, ada iklan lewat nih. Banyak kontrak ya. Tapi belajar yang bagus ya nanti ya di sini ya. Itu ada Brandy Watt tuh, ada kabar burung. Kamu lihat nih, tutorial dari Kedek Burung ada. Cara mencetak lobet biar juara. Cara mencetak lobet biar ngekeknya suka-suka. Kamu pernah nggak punya lobet yang koplak itu? Koplak tau nggak koplak? Yang pekok itu. Oh, mainnya wanger. Single wanger apa? Nanti diajarin. Yang penting jangan cuma terpaku pada wanger. Nanti kalau ngekek di atangan. Mau? Oke ya. Deal ya. Nanti tak kasih paut dari Kedek Burung. Mau enggak? Mau berapa ekor? Nah, berapa ekor dulu? 100. Berapa ekor? Senyum. Wah, mau berapa? Satu gantangan. Udah ya, malu ya. Orang ngobrol 2 tahun ternyata malu. Oke ya gitu ya. Nanti ketemu lagi ya. Besok kita agendakan ketemu sama teman-teman Lobet Klaten Bersatu ya. Ya. Oke ya. Kumpulin aja. Kamu kelas berapa? Kelas 2 SMK. Ini bolos. Oh, diizinin. Yang diizinin siapa? Orang tua boleh. Ini orang tuanya juga ambil yang konslet ya. Nanti orang tuanya konslet ini. Ya kan enggak tahu mau ketemu idolanya. Oh, ketemu idolanya. Iya. Apa daripada ini juga belajar ya. Belajar ketemu idolanya. Wah, ini enggak ada demo-demoan di sini. Tapi senang ya ketemu Pak Haji sedikit ya. Kamu tahu nama aku siapa? Enggak tahu. Mister Krokot. Ya, ingat-ingat kalau Mister Krokot ada, berarti ada di Kedek Burung. Nanti ada di Kabar Burung, ada di Brady World. Ya. Siap ya. Sukses ya, nanti belajar bareng ya. Oke, okay. See you. Senyum. Foto. 1, 2, 3. Siap. Senang-senang. Ya. Mata Albert ya. Semoga bergerak. Dan di tangannya Mama Albert ya.
Lihat di mana, Om? Di mana, Om? Lihat di mana? Apanya? Lihat di mana, Albert? Kok kenal Albert? Lihat di YouTube, Mas. Udah kasih paling ya, Pak? Iya. Ternakan sendiri, Om? Iya, ternakan sendiri, rek sendiri, Om. Oke, ada kata-kata untuk Albert? Ya, Mas Albert di gantangan nggak ngobrol terus. Semoga bisa, musiknya bisa jadi bagus di tangannya Mas Albert. Dan semoga Mas Albert nggak lupakan sekolahnya. Oke. Harus rajin belajar. Ya. Saya nggak bisa menjamin. Membuktikan bahwa piston, dulu kan ini sering dibilang piston ini punya banyak di doping, dipakai obat konsep dan macam-macam. Buktinya saat aku ternak dia punya keturunan. Nah, itu bukti bahwa dia nggak pakai doping macam-macam. Ini piston galak dia. Kayak Kusumo dulu kan juga galak lah. Iya. Betina sih wajar. Nah, betina kan wajar. Itu jantannya 1 menit. Ini nih dewasa koplak-koplak semua dari jantan sampai betina. Nah, ini koplak ini. Nah, ini koplak. Ini juga ini koplak ini. Kelihatannya ini koplak ini. Ini juga. Ini hampir semuanya koplak. Jantan sama betina. Kalau yang biru betina. Yang jantan. Iya, juga. Belum pasangan semua kali Pak. Belum. Ini masih ini kopla. Cuma kalau mau ya, kopla memang ada di sini. Harus ambil. Harus telaten. Iya. Konsisten. Nah, konsisten. Jangan ada yang berubah. Nah, jangan dirubah-rubah. Kalau aku nyaranin kamu ambil yang ini. Nah, yang biru ini. Kamu naksir itu kan? Iya. Naksir itu. Langsung. Langsung sikat. Langsung bungkus. Langsung bungkus ya. Bungkus ya. 5 juta. gratis. Yuk. Tangkap ya. Iya. Tangkap ya. Kamu nih. Ada. Kamu dari sana. Ebet. Kamu dari sini. Nah, biar dia enggak kemana-mana. Ayo ber, bisa nggak ber? Ini masih muda beneran ini. Remaja ya? Remaja ini. Ini ayamnya baru ini. Iya kan? Ini masih muda banget. Masih bisa punya prospek. Belum tak ganteng sih memang. Nah, yuk, pakai itu aja. Dipilih Albert. Ya. Belum talate dan belum punya judul. Ini rawatan dari Paul juga. Durasinya kan umurnya kayak ini baru umur 7 atau 6. 7 sampai 8 bulan. Dan sampai remaja pas kali itu. Tidak semuanya kan harus dilatih di Paul. Iya. Kebetulan aja kan dulu kan Paul banyak banget kan harus. Saya kan melatih nggak mungkin semuanya, saya harus fokus satu atau dua, jadiin burung gantangan, udah baru ngapain yang lain. Tapi kan yang lain otomatis kan nggak bisa dilatih di paut, karena saking banyaknya tuh. Saking banyaknya, kemampu banget itu, saking banyaknya nih, Bet. Pakai ini ya? Diana ya biar nggak. Mau pakai ini atau pakai ini? Kandang itu yang dari untuk kenari itu. Campur. Ajar nanti kasihan deh. Mau ajar. Mending satu-satu gini. Akhirnya Albert memilih dewasa. I love orang yang senang tantangan menggarap dewasa. Udah Cina kok, Bet?
ternyata. Saking banyaknya aku mampus banget untuk saking banyaknya.